Berikut jadwal timnas Indonesia di bulan November 2024. Berikut jadwal timnas di kualifikasi Piala Dunia dan juga jadwal timnas U20 di FIFA Matchday. Jadwal kualifikasi Piala Dunia, Australia akan menjamu Arab Saudi Kamis 14 November 2024 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, live di streaming. Selanjutnya, Korea Utara akan menjamu Iran di Stadion New Laos International pukul 7 malam, live di streaming. Selanjutnya, Timnas Bahrain akan menghadapi Timnas Cina pukul 9 malam di Stadion Bahrain International pukul 9 malam, live di streaming. Selanjutnya, Timnas Kuwait akan menjamu Korea Selatan pukul 9 malam di Stadion Jaber Al-Ahmad International, live di streaming. Berikutnya, Timnas Oman akan menghadapi Palestina pukul 11 malam di Stadion Sultan Kabos Sport Complex, disiarkan langsung di live streaming. Pertandingan berikutnya antara Irak menjamu Yordania pukul 11.15 malam, live di streaming, bermain di Stadion Internasional Basra. Selanjutnya ada Timnas Qatar menghadapi Uzbekistan pukul 11.15 malam waktu Indonesia Barat, live di streaming, bermain di Stadion Jassim bin Hamad. Selanjutnya, Uni Emirat Arab akan menjamu Kirgistan pukul 11.15 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Muhammad bin Zayed, live di streaming. Di hari Jumat 15 November 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang pukul 7 malam di Stadion Gelora Bung Karno, live RCTI. Sedangkan di hari Selasa 19 November, Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno pukul 7 malam, live di RCTI. Inilah klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia di Grup A. Di posisi pertama ada Iran dengan koleksi 10 poin. Di posisi kedua ada Uzbekistan dengan koleksi 10 poin. Di posisi ketiga ada Uni Emirat Arab dengan koleksi 4 poin. Sedangkan di grup B, di posisi pertama ada Korea Selatan dengan 10 poin. Di posisi kedua Yordania dengan koleksi 7 poin. Di posisi ketiga ada Irak dengan koleksi 7 poin. Di posisi keempat ada Oman dengan 3 poin. Sedangkan di grup C, Jepang masih memuncaki klasemen dengan koleksi 10 poin, disusul Australia dengan koleksi 5 poin, Arab Saudi di posisi ketiga dengan 5 poin, sedangkan Indonesia berada di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin. Jadwal Timnas U20 di FIFA Matchday, Indonesia U20 akan menghadapi Vegal Tasendai Minggu 17 November 2024. Berikutnya, di hari Selasa 19 November, Indonesia U20 akan menghadapi Ryushu Keizai pukul 4 sore. Di hari Kamis 21 November, Indonesia akan menghadapi Universitas Sendai FC pukul 4 sore. Timnas Indonesia U20 akan bermain di Piala Asia 13 Februari sampai 23 Februari di Cina 2025. Indonesia sendiri tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan juga Timnas Yaman. Inilah jadwal Timnas U20 di Piala Asia. Kamis 13 Februari 2025, Indonesia akan menghadapi Iran pukul 7 malam. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Uzbekistan Minggu 16 Februari 2025 pukul 7 malam, live di RCTI. Selanjutnya, di hari Rabu 19 Februari 2025,
Timnas U20 akan menghadapi Timnas Yaman pukul 7 malam, disiarkan langsung di RCTI dan juga live streaming.